Memeriahkan ulang tahun Kompas TV yang ke-12, komunitas GoTrip Kompas TV menggelar aksi Goes di Yogyakarta. Kegiatan Goes di Yogyakarta ini mengambil jalur wisata candi, diikuti puluhan karyawan Kompas TV dan Hotel Santika. Kompas TV Santika! Komunitas GoTrip Kompas TV menggelar Goes di Yogyakarta Sabtu pagi 30 September 2023. Kegiatan bersepeda santai ini diikuti puluhan karyawan dari Kompas TV dan Hotel Santika Yogyakarta dengan mengambil rute wisata candi sejauh 40 km. Start dimulai dari halaman Hotel Santika Yogyakarta menuju kompleks Candi Prambanan dan Candi Plaosan. Usai menikmati keindahan arsitektur bangunan candi, para peserta Goes pun meneruskan perjalanan menuju titik finish di halaman Bentara Budaya Yogyakarta. Kegiatan Goes ini adalah rangkaian perayaan ulang tahun ke-12 Kompas TV. Selain bersepeda santai di Yogyakarta, karyawan Kompas TV juga melakukan napak tilas nilai-nilai kebaikan pendiri Kompas Gramedia Group, almarhum Yakob Utama. Maksud dari dan tujuan dari teman-teman ini adalah diniatkan untuk ziarah sebenarnya. Ziarah untuk menapak tilasi peninggalan kebaikan dari Founding Father kita, Pak Yakob Utama. Kita nanti juga akan ke Taman Yakoban. Nah, di situ kita belajar nilai-nilai yang diniatkan oleh Pak Yakob. Lihat hijau-hijau, teman-teman Kompas TV suka sekali dengan suasana Jogja, jadi diharapkan nanti teman-teman Kompas TV bisa acaranya menjadi rutin gitu kan. Kita akan menjadi harapannya bisa menjadi acara rutin di Kota Santika dan terutama di Jogja. Kegiatan bersepeda santai atau Goes di Yogyakarta ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng, tanda syukur atas 12 tahun Kompas TV. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Lihat kiri dulu.